Assalamualaikum, salam sejahtera, anda bersama saya Fauzi Zain dalam segmen Cerita. Baiklah, minggu ni sepertinya agak busy ataupun agak sibuk sikit bagi semua pengamal media pastinya untuk Astro Awal ni, kerana pada minggu ini berlangsungnya tiga himpunan kongres dan juga konvensyen bagi tiga parti utama di negara ini. Saya maksudkan adalah Himpunan Agung UMNO 2019 yang berlangsung sejak Rabu hinggalah hari Sabtu, dan kemudian Kongres PKR yang berlangsung di Aikroh Melaka yang baru saja berakhir pada petang tadi, dan juga yang baru saja berakhir juga adalah Convention Amanah Nasional 2019 yang berlangsung di Pusat Convention IDCC Shah Alam. Kalau diikutkan daripada tiga-tiga himpunan ini dan daripada laporan perkembangan liputan berita dan juga analisis semasa daripada rakan-rakan wartawan dan juga editor, pastinya mereka ada cerita-cerita menarik yang mereka ingin kongsikan. Tetapi daripada tiga, daripada lapangan daripada Shah Alam, daripada PWC dan juga daripada Aikroh Melaka, saya ingin mulakan dahulu dengan laporan ataupun analisis semasa daripada Haji Nazri yang berada di Aikroh Melaka di MITC. Haji Nazri bersama dengan wartawan Firdaus Azil yang bawakan perkembangan sejak pada awal sehinggalah tamat dan juga berakhirnya Kongres Nasional PKR 2019. Mungkin Haji boleh kongsikan kepada kami, Kongres sudah pun berakhir, tetapi kalau boleh saya nak mulakan dengan insiden pergaduhan yang tular, yang menjadi buah mulut cakap-cakap bukan sahaja pada pengkritik politik, tetapi boleh kata rakyat secara keseluruhannya, apa yang berlaku, insiden perkelahian dalam kalangan anggota PKR, dan juga mungkin Haji boleh kongsikan tumpuan yang sepatutnya diberikan pada awalnya, isu-isu yang dibahaskan oleh sayap anggota PKR iaitu AMK dan juga wanita Haji. Pada pandangan Haji bagaimana, Haji? Ya Fauzi, sepanjang kami berkampung 4 hari di MITC Melaka ini sempena Kongres Nasional PKR 2019, apa yang kita dapat saksikan bahawa Kongres bermula dengan perasmian yang baik, walaupun desas-desus ada masalah untuk perasmian sayap, tetapi keputusan akhirnya Datuk Seri Azmin Ali selaku Timbalan Presiden dapat melakukan acara tradisinya. Timbalan Presiden melancarkan ataupun merasmikan sayap Angkatan Muda Keadilan dan juga Wanita Keadilan Nasional. Tetapi pada hari kedua selepas perasmian tersebut, apabila Kongres AMK dan juga Kongres Wanita bermula, berlaku kekecohan di sayap pemuda, dan itu mencemarkan sedikit bagaimana bermulanya Kongres Nasional 2019 dengan pelbagai ataupun video yang viral, dan kami sendiri melihat kekecohan itu berlaku di luar pusat persidangan Angkatan Muda Keadilan. Kerana kita tahu Angkatan Muda memang sejak sekian lama ada isu antara Presiden ataupun Ketua AMK dan juga Timbalan AMK, dan itu dapat dilihat apabila acara berlangsung. Pastinya ada rasa timbul tidak puas hati apabila pemecatan kepada pengerusi tetap AMK dan juga Timbalan pengerusi tetap AMK sebelum acara Kongres bermula, dan sudah pasti ia menimbulkan rasa tidak puas hati kepada penyandang dan juga penyokong Timbalan Angkatan Muda Keadilan. Dan begitu juga apabila kita melihat wacana yang agak segar diangkat oleh Keadilan Wanita Nasional. Mereka lebih fokus, mereka lebih tersusun, dan pembahasan oleh Wanita Keadilan lebih jitu sifatnya dalam keadaan yang begitu tersusun. Isu berkaitan dengan wanita dalam politik, isu berkaitan dengan wanita muda untuk undi 18, partisipasi demokrasi mereka menjelang pilihan raya umum ke-15 begitu mendapat tempat di kalangan pembahas wanita. Begitu juga bagaimana membawa semula wanita ke sektor pekerjaan, kerana angka yang ada dalam industri buruh bahawa 50%, hampir 50% mereka yang ada kelayakan akademik tidak kembali ke sektor pekerjaan kerana tanggungjawab mereka untuk membesarkan anak, menjaga keluarga, menjaga ibu bapa dan sebagainya. Kesaan Wanita Keadilan perlu ada satu polisi yang jelas untuk membawa wanita yang sudah berkeluarga, yang ada kelayakan profesional, kembali kepada sektor pekerjaan untuk mencipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan itu yang dapat saya simpulkan sebelum bermulanya Kongres Nasional semalam, iaitu acara ucapan dasar perasmian
Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ada perkara yang positif untuk wanita keadilan, tetapi Angkatan Muda Keadilan masih dalam keadaan yang begitu kata pun berpecah dan terlihat dengan kekecohan yang berpanjangan pada waktu pagi ketika Kongres AMK berlangsung, Fauzi. Haji, kalau diikutkan insiden perkelahian ataupun pergaduhan kalangan dalam kalangan anggota PKR itu berlangsung sehari sebelum ucapan dasar Presiden PKR. Kita tolak dulu, kita simpan dulu insiden yang berlaku itu. Tetapi kita ingin fokus kepada ucapan dasar Presiden semalam, yang mana kalau daripada pemerhatian Haji, bagaimana perwakilan-perwakilan membawa ataupun membahaskan ucapan dasar Presiden itu? Haji, macam mana Haji? Ya, apa yang penting ketika acara perasmian semalam, ucapan dasar Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden Parti ditunggu-tunggu oleh semua perwakilan dan perwakilan pemerhati penuh hampir 3,000 orang di Dewan MITC-nya pada pagi semalam, dengan saya rasa ucapan yang merangkumi semua aspek, dimulakan dengan kisah Melaka kerana menjadi tuan rumah untuk Kongres ke-14 ulang tahun ke-20 Parti Keadilan Nasional ini, dengan kisah Sikito dan Raja Mendeliar untuk memberikan isyarat kepada perwakilan dan juga ahli parti bahawa musuh dalam parti perlu dilihat sebagai satu ancaman yang serius. Dengan kisah itu menyebabkan Melaka runtuh selepas diserang oleh Portugis pada 1511 dan diberikan kata pun penjelasan panjang lebar disiplin parti, persepakatan parti dan kepatuhan kepada ketua yang satu diungkapkan dengan jelas oleh Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim. Begitu juga beliau membawa kata pun meniupkan semula semangat reformasi parti yang bermula di jalanan sejak 1988 ini perlu digarap, perlu disuburkan dengan semangat reformasi dikala keadilan sebahagian daripada Pakatan Harapan yang mengemudi negara pada ketika ini pasca Pilihan Raya Umum ke-14. Reformasi tidak perlu dimalapkan. Reformasi institusi, reformasi dalam pelbagai bidang sektor seperti ekonomi dan sebagainya perlu diperhebatkan. Apatah lagi, kebanyakan pimpinan keadilan sekarang sudah pun menjawat jawatan penting dalam kerajaan sebagai menteri kabinet, sebagai timbalan menteri, apatah lagi menjadi menteri besar dan juga esko kerajaan negeri. Pastinya mereka mempunyai satu legitimasi untuk menunaikan amanah yang dimahukan oleh parti dan juga amanah rakyat Malaysia keseluruhan untuk melihat parti yang penuh derita yang dikatakan oleh Presiden itu benar-benar menjiwai semangat reformasi, semangat untuk mengangkat semangat rakyat yang susah, yang masih memerlukan pembelaan, apatah lagi dikala diuji oleh Pakatan Harapan dengan prestasi yang agak merudum, dengan gagal menunaikan, melunaskan janji-janji pilihan raya dan keadaan ekonomi yang masih tidak berubah. Jadi itu penting digarap oleh pembahas untuk dijadikan sebagai satu iltizam mereka, mengingatkan pimpinan bahawa Kongres ini perlu dijadikan sebagai satu platform untuk memastikan segala janji reform yang dimahukan dapat dilaksanakan dalam masa yang sama, kemajmukan parti diraikan, iaitu parti yang ada kepelbagaian, pluralismanya, perlu mengangkat naratif bahawa negara ini pelbagai kaum tetapi masyarakat etnik Melayu Islam adalah dominan yang sudah pun termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Itu tidak dapat dinafikan. Jadi komitmen sekali lagi diungkapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, parti ini akan terus membawa naratif pelbagai kaum dalam masa yang sama, membawa dialog peradaban, hidup saling bersefahaman antara kaum dan agama. Itulah naratif yang perlu disegarkan, perlu dibawa ke peringkat akar umbi. Jadi menarik bagaimana pembahas menyahut ucapan dasar Presiden selepas acara perasmian. Jadi kita akan lihat juga bagaimana keadaan di dalam Dewan ini ketika pimpinan berada di atas pentas untuk membahaskan ucapan dasar Presiden, Fauzi. Okey, Haji, saya tahu hari ini agak panjang buat Haji dan juga rakan-rakan seperti Firdaus dan yang lain-lain kerana sejak pagi lagi, saya difahamkan sejak jam 7 pagi lagi Haji dan rakan Firdaus Aziz sudah berada di Dewan MITC untuk bawakan perkembangan secara langsung Kongres Nasional PKR. Tapi kalau boleh saya nak tanya satu soalan untuk Haji. Kalau kita melihatkan kepada konflik PKR ini, konfliknya seperti tidak habis-habis. Kalau dikatakan rumah siap tapi pahat masih lagi berbunyi.
Berdasarkan pada sesi penggulungan pada pagi tadi, kalau dilihatkan suhu ataupun temperaturnya agak berbeza, lebih panas daripada biasa, terutamanya apabila naib presiden Tian Chua melakukan ucapannya, kerana Tian Chua diketahui adalah salah seorang penyokong kuat Datuk Seri Azmin Ali, tetapi Datuk Seri Azmin Ali dan juga kepimpinan utama yang lain, beberapa daripadanya tidak hadir dalam kongres tadi. Mungkin Haji boleh kongsikan pandangan Haji berkaitan itu, dan kalau boleh Haji boleh repap sedikitlah di mana ruang-ruang dalam kongres ini yang perlu dipelajari ataupun loophole-loophole dalam PKR secara keseluruhannya, kerana kita percaya selepas kongres, pasca kongres ini, ada ruang-ruang yang perlu diperbaiki untuk tindakan selanjutnya, Haji. Ya, apa yang dilihat oleh perwakilan ahli parti semalam apabila kumpulan Datuk Seri Azmin Ali selama 23 orang itu tidak memasuki dewan selepas acara rehat pada hari pertama kongres, kerana mereka rasa terkilan dengan pembahas yang terus memberikan ucapan yang kata pun menyindir, menyerang peribadi dan seumpamanya seolah-olah ia melawan ataupun berlawanan dengan aspirasi kumpulan Datuk Seri Azmin Ali ini dengan perjanjian yang dicapai ketika bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada dua hari lalu. Jadi sedikit sebanyak ia mengganggu melihat kesatuan dalam kongres ini, tetapi itu dijangkakan kerana mood perwakilan benar-benar ingin melihat parti bertegas untuk menyelesaikan isu perpaduan, mendisiplinkan pimpinan, mendisiplinkan pengikut dan juga ahli parti, dan tidak ada kompromi dalam hal itu. Rata-rata pembahas dari Melaka, dari Johor, dari Kedah, dari pimpinan AMK, pimpinan ataupun Sri Kandi dan sebagainya, biarpun mereka cuba membawa usul polisi, usul dasar, usul berkaitan dengan program dan sebagainya untuk bergerak ke hadapan, tetapi tetap dititipkan peringatan kepada pimpinan supaya mereka sentiasa menyatukan perpaduan di kalangan ahli parti dan juga tidak ada wujud kabilah dan juga kem yang agak kritikal ataupun agak jelas dapat dipaparkan walaupun pemilihan sudah berakhir pada tahun lalu. Ini jelas ingin dilihat oleh perwakilan, dan apabila hari ini disahut oleh pimpinan parti ketika mereka melakukan penggulungan bermula dengan ketua penerangan, ketua komunikasi, semua cabang AMK dan juga cabang wanita, wakil daripada pejabat Sri Susah Agong dan juga naib presiden, mereka rata-ratanya respon. Mereka mahukan pimpinan terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan tindakan dan juga memperingatkan kepada pimpinan supaya mereka patuh kepada satu ketua saja di dalam parti dan tidak perlu adanya kem yang agak ataupun radikal yang memburukkan pimpinan sendiri. Dan mereka boleh menyatakan bahawa pimpinan bersedia untuk berbeza pandangan. Itulah kepelbagaian yang ada dalam keadilan sejak 20 tahun. Itu realiti yang mereka tidak boleh sangkalkan. Tetapi dengan krisis yang ada di depan mata mereka ini, mereka rasa muak, mereka rasa terkilan, mereka rasa marah, dan apatah lagi dikala keadilan sedang menggerakkan untuk transisi yang lancar peralihan kuasa Perdana Menteri ke-7 kepada Perdana Menteri ke-8 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka tidak mahu ada kompromi tentang itu. Tetapi diwakili oleh kumpulan Datuk Seri Azmin Ali tadi iaitu Saudara Tian Chua. Beliau berterus terang, beliau agak berani menongkak arus mood persidangan ataupun kongres, di mana beliau masih menyatakan bahawa ini perlu diselesaikan. Beliau tidak menolak isu Datuk Seri Anwar Ibrahim satu susuk tubuh yang perlu diangkat sebagai presiden, dan itu juga dipersepakati oleh Majlis Presiden untuk mengambil alih tugas Perdana Menteri. Itu tidak dinafikan. Tetapi beliau menegaskan bahawa keadilan perlu terus mengangkat agenda reform, iaitu parti yang tidak membuta tuli menyokong pimpinan dan tidak meraihkan kepelbagaian ataupun meraihkan perbezaan pandangan. Beliau takut ahli parti menjadi lemah, menjadi seperti mob lantai semata-mata, dan beliau perlu beliau menyatakan bahawa perlu juga ahli kongres, ahli parti menghargai jasa-jasa Datuk Seri Azmin Ali, kumpulan Datuk Seri Azmin Ali dan juga reformis yang awal, kerana juga mereka menggerakkan perjuangan mereka tanpa penat lelah dan berkorban nyawa, wang ringgit, darah dan seumpamanya, sehinggalah
keadilan menjadi parti tonggak dalam Pakatan Harapan. Jadi Tian Chua cuba menerangkan tentang itu biarpun dibu oleh kebanyakan ahli Kongres pada petang tadi. Tetapi akhirnya keadilan sudah dilihat sebagai parti yang perlu bergerak ke hadapan. Kongres memberi keabsahan bahawa transisi Perdana Menteri perlu dilakukan dengan cermat dan akhirnya rakyat akan mendapat manfaat dengan isu-isu yang dibangkitkan seperti isu peluang pekerjaan, isu berkaitan dengan hutang PTPTN, isu keterlibatan wanita dalam sektor pekerjaan, isu kos sara hidup dan sebagainya. Itu tetap menjadi tunggak dalam perbahasan sepanjang Kongres Keadilan ke-14 di Melaka ini. Jadi itu saja Fauzi untuk saya wrap up ataupun saya simpulkan sepanjang kami berkampung sempena Kongres PKR ke-14 dari MITC Melaka ini. Kembali pada Fauzi. Okey, baiklah. Terima kasih Haji dan pastinya Haji dan juga rakan sugas Firdaus Azil. Diharap selamat pulang ke Bukit Kuangan dan pastinya kami menantikan cerita-cerita yang lain, cerita-cerita menarik daripada Haji dan juga Firdaus. Dan selepas ini, saya ingin bawakan kepada anda daripada Kongres PKR ke Perhimpunan Agung UMNO 2019 kerana ada lagi cerita-cerita yang mereka belum kongsikan untuk anda.